Sekarang kita berada di depan Pura Dalam Dukuh dan kali ini saya akan bertrekking Ria. Untuk itu saya ditemani sama Pak Made Sujana dan Mang Alit ya. Pak, kira-kira perjalanan trekking ini berapa lama sih Pak? Kalau dalam perjalanan biasa kita akan berjalan selama kurang lebih 1 jam sampai di jalan melingkar ini di pengukuran itu. Kalau misalnya bolak-balik berarti 2 jam ya Pak? 2 jaman ya. Dan pada saat kita trek nanti di kanan kirinya juga kita akan menemukan banyak sekali tanaman untuk obat, kemudian ada untuk upacara adat. Dan yang penting itu adalah ceburan yang sangat disakralkan oleh masyarakat sekitar. Untuk lebih tepatnya, mari kita berjalan ke jalan trekking. Mungkin harus saya wain mungkin izin yang pun teke nanti pun belum pun lagi izin mungkin belum ada cara ni kita mengira memproduksi ya. Sekarang kita mau kemana, Mang? Kita akan ke Pura Prajapati di Dukuh. Terus kalau udah sampai atas, bisa lihat? Ya, bisa lihat matahari terbenam, bisa melihat pemandangan sekitar. Bagus ya dari atas ya? Sekali. Itu pan lautan yang di Labuan Namuk itu dekat juga di Kecamatan Manggis dan juga Pulau Nusa Penida juga kelihatan dari sini. Iya. Nah, kalau itu ada awan bagus banget, Pak. Oh, kalau yang itu namanya Gunung Agung. Oh, Gunung Agung. Ya, gunung yang terbesar di Pulau Bali. Bisa kelihatan juga ya. Iya, memang bagus kelihatan dari sini. Apalagi di pagi hari kita dapat melihat gunung yang bagus. Terus, Pak, tadi katanya ada matahari terbenam, mana Pak? Nggak ada. Kan jarang-jarang ada di sini. Kalau nggak mendung baru bisa lihatnya. Oh, jadi kalau kita beruntung baru bisa. Oh. Tergantung cuaca karena di sini kan daerah yang memang dengan ketinggian 600 di atas permukaan laut sehingga sering terjadi mendung. Makanya jarang-jarang kita melihat matahari terbenam di sini. Oh iya, jadi sekarang kita nggak beruntung banget ya, karena memang di desa Sibetan tepatnya Banjar Dukuh ini jarang-jarang sekali ada matahari terbenam dan kita tampaknya tidak beruntung harusnya. Ya Pak, kita ke bawah lagi. Mari. Tantan aja.
inilah yang namanya salak kipas yang baru diketemukan cuma satu pohon di wilayah Dukuh. Oh, cuma satu ini ya, aja? Baru ya, baru ini saja aduh. Diketemukan. Karena kita juga bisa melihat buahnya juga agak jarang di sini, jarang berbuah. Siapa yang pertama kali nemuin ini, Pak? Ini kebetulan yang pemilik kebunnya namanya kebun. Pak Nengah Mangkuke. Ya itu yang menemukan pertama kali. Nah mungkin bisa ibu lihat di sini ada bentuk bangunan, bangunan yang berupa lapan istilahnya kalau di Bali. Ya ini menurut kepercayaan orang Bali karena ini menemukan salak yang spesies, ya spesiesnya berbeda, maka setiap hari raya tertentu ini dikasih sesajen, ya diberikan. Diupacarai istilahnya. Cuman sekarang. Buahnya tetap manis, spesial juga atau nah, kalau sepet, kalau buahnya sepet. Sama kayak salak Bali. Ya, ya, ya agak sepet itu. Itu yang baru diketemukan ini. Ya. Tapi selama ini dari kelompok masyarakat Dukuh itu akan tetap mengembangkan spesies salak yang berbeda-beda itu yang agak langka ini. Ini langka banget ya Pak ya. Cuma ada satu di Banjar Dukuh ya. Di Banjar-Banjar lain di Desa Sibetan masih ada apa enggak Pak? Kalau di desa di Banjar-Banjar lain kemungkinan ada, cuman masyarakatnya itu tidak terlalu tanggap gitulah. Masih menganggap bahwa itu salak biasa. Iya. Gitu. Ayo Pak, kita lanjutkan keceburan. Mari kita lanjutkan perjalanan ke keceburan. Kalau malam lumayan lah dingin, tapi musim-musim tertentu ada juga dingin sekali, ada. Kalau hari ini belum begitu dingin musimnya ya. Kalau biasa. Biasanya kalau musim dingin itu di bulan 9 ya, biasanya bulan 9, bulan 8 ya. Mulai bulan 7, 8, 9 itu musim dingin di sini. Oh, kalau malamnya harus pakai selimut yang tebal juga. Tapi kalau hari ini enggak ya, Pak ya? Kalau hari ini enggak. Hari ini biasa-biasa. Biasa-biasa. Dekat enggak nih, Pak, cuburannya, Pak? Kan masih jauh. Ya, lumayan lah. Lagi sekitar lagi 500 meteran dari sini. Ya. Ya, pelan-pelan. Ya, enggak apa-apa. Memang beginilah kondisi. Tapi enak loh, Pak ya. Iya. Sebagai petualang untuk jalur trekking harus begini. Makanya tidak semua umur bisa mengikuti jalur trekking itu kalau kamu yang oh, kalau di sini ada juga tanaman-tanaman sisipan ini seperti vanili, juga cengkeh ada di atas. Kalau ini tanaman nanas. Ya. Ini sebagai juga sebagai pendukung upacaranya juga ini tanaman nanasnya. Kalau vanili tadi dikonsumsi sendiri atau memang dijual juga sendiri? Ya, sebagai komoditi untuk dijual lah istilahnya untuk tambahan penghasilan selain salak. Iya. Masih jauh enggak, Pak? Ya, lumayan lah dari sini sekitar 300 meter untuk jalan terus ke jadi kita mau mampir sini sebentar. Ya, boleh kita mampir. Boleh minum ya, Pak, ya? Ya, boleh, ya, boleh. Karena nah, perjalanan kita masih jauh ya, Pak ya. Jauh ya, sedikit. Nah, seperti tadi dibilang, perjalanan kita masih lagi 300 meter untuk mencapai ceburan, makanya kita mau singgah dulu ke tempat tempatnya Pak Nyoman Gegel. Iya, Pak Nyoman Gegel. Minum sebentar. Kongrat. Jalan terus. Penjaganya sebagai penjaga gawang. Ini apa ya Pak Nyoman gitu? Iya. Perkenalkan inilah masyarakat Dukuh. Iya. Sampai sebentar ya Pak ya.
Nah, kayaknya tadi sudah cukup deh istirahat di rumah Pak Gagel. Dan jangan kaget kalau Anda trekking ke daerah Dukuh ini. Jangan kaget kalau misalnya melihat ada rumah permanen seperti rumahnya Pak Gagel ini di tengah kebun salaknya. Kalau yang di desa-desa lain, di lahan-lahan lain, itu rumahnya kan berkumpul-kumpul terus baru ada sawah gede. Nah, kalau di desa Dukuh sendiri, itu ada rumah permanen di tengah kebun. Dan sekarang kita mau kayaknya mau lanjutin ke ceburan aja deh. Kita mau pamit. Tapi aja, makasih ya Pak Gagel. Selamat. Ya. Selamat. Ayo Pak, hari-hari kita lanjutkan perjalanan. Pak Sujana sudah tadi sudah ambil pohon kelapa dan mengambilkan saya satu buah kelapa dan sekarang mau di itu ya Pak ya? Ya dibuka cari dibuka. Airnya. Capek nggak Pak tadi naik Pak? Nggak sih sudah biasa soalnya. Ya buka ya Pak ya, biar saya dapat minum. Nah sudah minum. Nih air kelapanya. Nih air kelapanya. Saya minum ya. Aduh, berat. Masih full soalnya airnya. Agak masem. Agak masem, Pak. Enggak apa-apa ya ini. Enggak apa-apa. Besok. Aduh. Mau enggak? Enggak. Mau. Mau dong. Enak loh. Seger. Buah kelapanya apa? Dalam-dalamnya itu bisa diambil apa sih kuotnya apa ya? Bisa tapi untuk mukanya susah kan pakai enggak ada alat. Ini lagi. Bapaknya mau? Udah. Duduk yuk. Awas kena tuh celananya, rusak nanti. Agak masem apa ini memang? Memang begitu rasanya. Memang begitu rasanya kalau masih muda. Manis, masem ada. Manis yang jarang. Dalam proses perjalanan trekking dari para tamu-tamu, Abri istirahat di sini. Tapi karena di atasnya tidak permanen, dulu atasnya apa saya? Pakai daun salak. Iya, pakai daun salak. Atasnya pakai daun salak. Terus dicipit bambu. Dipakai bambu. Nah, karena dulu ada angin ribut. Di sini kena angin ribut, akhirnya roboh dan sampai saat ini belum kita perbaiki. Terus tahun berapa robohnya ini Pak? Ini tahun 2004. Ya, 2004. Dulu yang bangun memang masyarakat desa. Iya, masyarakat di sini yang membangun. Kebetulan waktu itu dapat bantuan dana dari Yayasan Kehati dulu ya. Yang konsen dengan masalah lingkungan itu ya. Terus rencananya kapan mau dibangun lagi Pak? Ini sebentar lagi kan kebetulan sudah ada perencanaan dari Banjar Dukuh yang akan memperbaiki untuk
lebih lanjutnya gitu. Oke deh Pak, lanjutin yuk. Ayo, jalan aja. Kita jalan lagi. Masih jauh soalnya. Sejauh lagi jauh. Berapa meter? 200 meter. Nggak ada yang kenal. Ya beginilah jalur trekking, jalur yang sangat menantang sekali. Menantang untuk jatuh. Makanya bagi usia-usia yang sudah lanjut tak bisa pakai trekking. Kenapa tak ya? Lumayan buat bersih badan. Koma kamu. Target nih. Nah sekarang kita sudah berada di tengah-tengah cuburan yang di Sakrakat ya saya. Ya inilah kolam yang disebut-sebut oleh masyarakat suku yang namanya kolam cuburan. Ya ini dibuat oleh masyarakat dulu. Ini yang dibuat ya Pak ya? Kalau yang ini asli ya? Ya ini yang di belakang kita ini adalah rembesan air yang tidak pernah surut sama sekali biarpun musim panas bagaimanapun airnya tetap dan kalau mungkin nanti bisa merasakan airnya di sini agak dingin sekali. Agak dingin. Ini sukat mana, Pak? Kalau ini namanya sukat bumbleng. Ya, ini adalah rembesan dari atas ini airnya merembes. Ini tebing yang alami, masih alami. Dan tadi Bapak Pak Madusnya juga menjelaskan bahwa di kolam ini pernah terdapat pura sanggah ya Pak ya? Iya. Sanggah. Ya. Cuman ini bekasnya sudah tumbang terkena oleh di sana air hujan akhirnya tempat untuk maturan istilahnya itu atau pura itu sudah agak roboh dan usang. Terus kalau sekarang mau maturan gimana Pak? Kalau di sini biasanya masyarakat langsung di tepi-tepi telaga itu ya untuk mengaturkan sesajian gitu. Ya. Seger. Boleh diminum enggak, Pak? Boleh. Boleh ya? Jangan. Tapi jangan terlalu banyak. Iya. Yeah. Untuk dalam artinya untuk berkumur aja. Untuk menghilangkan dahaga. Seger. Dan agak dingin ya?
seger banget. Sayangnya nggak terlalu besar ya, jadi nggak bisa dipakai mandi ya Pak ya? Iya. Ya kalau untuk mandi biasanya kan ditutup itu. Ditutup biar besar dulu air di kolam, kemudian kalau mau mandi dibuka tutupnya gitu. Oh. Ini kan untuk perembesannya aja itu, pembuangan itu. Seger banget. Kalau Anda kesini, Anda mesti cobain ini air pancoran, seger banget. Ada yang mau cobain, kru? Hari sudah semakin gelap dan kita mesti pulang cepat. Dan jalannya juga semakin terjal Pak ya? Iya, sekarang semakin medannya semakin terjal dan semakin sulit untuk dilalui. Karena kita sudah agak malam. Kalau siangan masih bagus di sini. Enggak lihat apa-apa ya Pak? Iya. Dan tadi kita juga dapat informasi bahwa kemiringan daerah ini, kemiringan yang kita lalui ini, medan ini, sebesar 70 derajat. Iya. Bisa nggak? Ya Pak, nanti saya lagi Pak. Aduh, capek. Nah sekarang kita mau, lebih baik kita pulang aja kali ya. Pulang yuk. Yuk. Udah capek banget. Dan jalannya juga agak lebih teratur di sini ya. Iya, sudah. Udah agak enggak terlalu menanjak. Undaannya sudah bagus sekarang. Enggak terlalu menanjak. Enggak terlalu menanjak. Oke, yuk pulang itu yuk. Udah malam juga. Sekarang sudah jam 7 kurang 20 menit dan kita sudah sampai di tempat terakhir, tujuan terakhir itu di pemukuran. Dan sebentar lagi kita akan beristirahat sejenak karena kita sudah mengeluarkan tenaga yang dan keringatnya cukup banyak. Dan tapi walaupun ini melelahkan dan mengeluarkan banyak keringat, asik untuk Anda-anda yang mencintai petualangan dan untuk menguruskan badan juga. Untuk Anda yang gemuk, ayo kita istirahat.